Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube. Selamat siang menjelang sore. Kembali lagi dengan Yalaksi Channel, menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus Sumbar, bus Jawa di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Hari ini Selasa tanggal 10 Mei 2022. Ikuti terus dan tonton channel ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar nggak ketinggalan video-video terbaru. Di area dermaga terlihat skuad bus Sumbar nanti masuk kapal. Terlihat unit transport ekspres NPM Palala bersiap memasuki kapal menunggu bongkaran KMP Boarding 3. Tepat pukul 15 lewat 51 menit, bayaran berikutnya dengan KMP Boarding 3 unit bus NPM Kansa 15 dengan julukan Trezeguet, dengan sang kapten Bangkawi. Trip 7 NPM keberangkatan dari Pondok Pinang berlayar dengan KMP Boarding 3 Trezeguet. Selanjutnya diikuti unit NPM Firkansa 69 dengan julukan Kasanova, dengan sang kapten Bang Budi. Trip ke-7 NPM keberangkatan dari Bogor. NPM Firkansa 69 14 berlayar dengan KMP Boarding 3. Trip ke-8 NPM keberangkatan dari Bogor. Selanjutnya diikuti unit bus Handoyo buat yang baru. Handoyo berlayar dengan KMP Boarding 3. Selanjutnya diikuti unit NPM Kansa 63 dengan julukan Beautiful, dengan sang kapten Bang Novi. Pason di balik kemudi. Trip ke-9 NPM keberangkatan dari Bogor. NPM Firkansa 63 11 diikuti unit transport express Novin 48 dengan julukan bintang film Parma, dengan sang kapten Bang Rini. Bang Rio di balik kemudi berangkatan dari Bekasi. Selanjutnya diikuti unit Sinar Depo SD 06 dengan julukan Ngojat, dengan kapten Bang Mik, tujuan Pagar Alam, dan layar dengan KMP Boarding 3 Ngojat. Selanjutnya diikuti unit Palala E03 dengan julukan Duta Budaya Oni, dengan sang kapten Bang Wandi di balik kemudi. Trip kedua Palala keberangkatan dari Karawang, tujuan Payakumbu, berlayar dengan KMP Boarding 3. Diikuti unit bus Sugiharto tujuan Pekanbaru. Sugiharto selanjutnya diikuti unit NPM Firkansa 55 dengan julukan Black Sweet, dengan sang kapten Bang Muslim. Trip ke-10 NPM keberangkatan dari Bekasi, berlayar dengan KMP Boarding 3
Bang Kuto. Alah, hati-hati lan. Ya 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 ya. Hati-hati lan. Selanjutnya diikuti unit bus RN Trans, RN Transport. Tujuan Medan. Selanjutnya diikuti unit bus Kemarang RP21 dengan julukan Kisana. Trip ketiga Kemarang Jaya, tujuan Lubuk Pasung, keberangkatan dari Bogor. Selanjutnya diikuti unit bus Putra Rafflesia 039 dengan julukan Pangeran William, tujuan Bengkulu. Selanjutnya diikuti unit Sinar Tempo SD032 Rang, tujuan Pagar Alam. Selanjutnya diikuti unit Transport Express Novin 45 Bang, tujuan Pariaman, keberangkatan dari Bekasi. Transport Express Novin 45 realistis. Selanjutnya diikuti unit bus Sari Mustika, tujuan Jambi. Layar dengan KMP Korting 3. Selanjutnya diikuti unit bus Puspa Jaya Bang, tujuan Lampung, berlayar dengan KMP Korting 3 Puspa Jaya. Diikuti unit MPM dengan julukan Basaba dengan sang kapten Pakson Roma. Bang, trip kedua MPM keberangkatan dari Bekasi. MPM Basaba. Selanjutnya diikuti unit Putra Rafflesia, tujuan Bengkulu. Diikuti unit Pesandoyo, tujuan Pekanbaru. Selanjutnya diikuti unit bus Indotrans, tujuan Pekanbaru. Indotrans berlayar dengan KMP Korting 3. Selanjutnya diikuti unit bus Putra Rafflesia Neo Bobong, tujuan Bengkulu. Diikuti unit bus Handoyo, tujuan Pekanbaru. Berlayar dengan KMP Korting 3. Selanjutnya diikuti unit bus Indotrans,
tujuan Jambi, Indotrans Handoyo Group. Selanjutnya diikuti unit bus Laksmi Lagang, tujuan Pekanbaru. Layar dengan KNP Portek 3 Laksmi Langgang. Diikuti unit bus Hadektran, Hadektran tujuan Pekanbaru. Selanjutnya diikuti unit bus Laksmi Langgang, tujuan Pekanbaru, keberangkatan dari Lumajang. Selanjutnya diikuti unit bus Handoyo, Handoyo tujuan Pekanbaru. Selanjutnya diikuti unit NPM Kalsa 45 dengan julukan Ambon Mante, dengan sang kapten Bang Tobi di balik kemudi. F-11 NPM keberangkatan dari Bandung, berlayar dengan KMP Portling 3. Diikuti unit bus Sumatera Raya Trans, tujuan Jambi. Selanjutnya diikuti unit MPM dengan julukan All City, Babu, dengan kapten Pak Abu di balik kemudi. Trip ketiga MPM berangkat dari Bogor, MPM All City. Selanjutnya diikuti unit Pastor Pendrik, Bang, dengan julukan keluarga Said Dayana, dengan sang kapten Bang Hendrik balik kemudi. Selanjutnya diikuti unit Sinar Depo SD049 dengan julukan Game Magic, Bang, ketinggalan Bang, dengan sang kapten Bang Timbul di balik kemudi. Sinar Tempo tujuan Pagar Alam. Selanjutnya diikuti unit bus Rosalia Edak, tujuan Palembang, berlayar dengan KMP Portling 3, Rosalia Indah. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Ternabe, dengan sang kapten Bang Epizon. Trip ke-6 ANS keberangkatan dari Kampung Rambutan, ANS Tanabe. Hey, boy.
tengah. Selanjutnya diikuti unit MPM dengan julukan Victory dengan sang kapten Marinto. Trip keempat MPM keberangkatan dari Bandung berlayar dengan KMP Portek 3. MPM Victory. Selanjutnya diikuti unit MPM dengan julukan Direktur Muda dengan sang kapten Bang Icel di balik kemudi. Trip kelima MPM keberangkatan dari Bandung. MPM Direktur Muda. Tepat pukul 17 bongkaran KMP Legundi. Unit bus ALS Nopin 061. Antar lintas Sumatera. ALS Nopin 061. Selanjutnya diikuti unit NPM Firkansa 23 dengan julukan James Bond dengan sang kapten Bang Ade. Trip kelima NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Firkansa 23 James Bond diikuti unit NPM Firkansa 31 dengan julukan Fantastic dengan sang kapten Bang Robi Karit. Trip ke 6 NPM kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit Sinar Tempo SD 04. Bang. Kedatangan dari Pagar Alam. Selanjutnya diikuti unit NPM Firkansa 35 dengan julukan Balerung Bunta dengan sang kapten Pak Edi Pinang di balik kemudi. Trip ke 7 NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Firkansa 35 Balerung Bunta. Selanjutnya diikuti unit NPM Firkansa 49 dengan julukan Style. Bang Tegur! Dengan kapten Bang Panyang, Bang Penny. Trip ke 8 NPM kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Chip Cucu Inyak Bonjo dengan sang kapten Pak Pono. Trip ke 6 ANS kedatangan dari Sumbar. ANS Chip Cucu. Tepat pukul 17 lewat 11 menit layaran berikutnya dengan KMP Legundi unit bus Handoyo tujuan Pekanbaru Ujung Batu berlayar dengan KMP Legundi. Trip yang kesekian kalinya Handoyo. Selanjutnya diikuti unit Sembodo SE 908 dengan sang kapten Bang Devi.
Sembodo SE908 tujuan Payakumbuh. Berlayar dengan KMP Legundi. Executed. Selanjutnya diikuti unit bus Hadek Trans tujuan Pekanbaru, berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit kedua Sembodo. Layar dengan KMP Legundi. Diikuti unit Putra Raplesia 041 dengan julukan Dejavu. Keberangkatan dari Bandung tujuan Bengkulu. Selanjutnya diikuti unit Sinar Dempo SD005. Trip kelima Sinar Dempo tujuan Pagar Alam. Saya dengan KMP Legundi. Sinar Dempo. Selanjutnya diikuti unit Mustia Telaga Indarmada 016 tujuan Pendopo Pagar Alam, berlayar dengan KMP Legundi. Tepat pukul 18:20, pelayaran berikutnya dengan KMP Sebuku. Unit bus Family Raya Ceria. Oke bang. Raya Ceria berlayar dengan KMP Sebuku. Diikuti unit NPM Perkasa 39 dengan julukan Pemuja Rahasia dengan sang kapten Bang Riki. Trip ke-12 NPM keberangkatan dari Bandung. Selanjutnya diikuti unit bus Family Raya Ceria. Unit ke-2 tujuan Pesisir Padang. Family Raya Ceria. Selanjutnya diikuti unit bus ANS dengan julukan Fenomena dengan sang kapten Pak Jok Bunsu di balik kemudi. Trip ke-7 ANS keberangkatan dari Bandung. ANS Fenomena.
selanjutnya diikuti unit CSH88 tujuan Bengkulu. Selanjutnya diikuti unit bus Putra Rafflesia tujuan Bengkulu, keberangkatan dari Bandung, berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit bus Handoyo tujuan Pekanbaru, trip yang kesekian kalinya, berlayar dengan KMP Sebuku Handoyo. Waduh, selanjutnya diikuti unit bus Rosalia Indah tujuan Lampung, Rosalia Indah berlayar dengan KMP Sebuku. Tepat pukul 19:16, bongkaran KMP Portling Kosong unit bus NPM Perkansa 60 dengan julukan Lemberling dan kawal Virgo kembali ke-9 NPM kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit bus Puspajaya tujuan Wonosari, keberangkatan dari Lampung, Puspajaya. Selanjutnya diikuti unit kedua Puspajaya tujuan Yogyakarta, keberangkatan dari Lampung, Puspajaya. Bang, selanjutnya diikuti unit ketiga Puspajaya tujuan Blitar, berangkatan dari Lampung. Selanjutnya diikuti unit keempat Puspajaya tujuan Blitar, berangkatan dari Lampung. Tepat pukul 19:37, pelayaran berikutnya dengan KMP Posting Kosong, unit ANS dengan julukan Sabiha dengan sang kapten Bang Heri Ekis, trip ke-8 ANS keberangkatan dari Bandung, berlayar dengan KMP Portling Kosong, diikuti unit medium bus Krui Putra tujuan Krui. Selanjutnya diikuti unit bus Quatrans tujuan Pekanbaru, Quatrans berlayar dengan KMP Portling Kosong. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Leuser dengan sang kapten Bang Salim di balik kemudi, trip ke-9 ANS keberangkatan dari Bandung, ANS Leuser berlayar dengan KMP Portling Kosong.
diikuti unit bus RN Transport tujuan Medan, berlayar dengan KMP Sportling 0 RN Transport.